Madinah itu tidak semuanya Arab. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Dan ciri orang Yahudi selalu culas dan curang. Mereka selalu menggunakan bahasa-bahasa yang ya mereka main-mainkanlah. Orang Arab kalau ketemu Nabi, Assalamualaikum, Assalamualaika ya Rasulullah. Tapi orang Yahudi kalau ketemu sama Nabi, Assalamualaika. Bunyinya mirip, Assalamualaika. Kalau kita, Assalamualaika. Mereka plesetkan, Assalamualaika, Assalamualaika. Peace be upon you. Keselamatan untukmu. Assalamualaika, keselamatan untukmu. Tapi mereka plesetkan, Assalamualaika, matilah kau. Orang Yahudi suka menggunakan kata-kata itu. Maka Nabi memerintahkan sahabatnya belajar bahasa Yahudi. Siapakah translator Nabi itu? Dia adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Ketika Nabi meninggal, umur Zaid bin Thabit 20 sana, 20 tahun. Penterjemah Nabi anak muda umur 20 tahun. Sekarang anak umur 20 tahun apa kerjanya? Baru semester 2. IP 0,2,0. Zaid bin Thabit anak muda penterjemah Nabi bahasa Yahudi. Jangan jadikan agama sebagai dalih untuk tidak belajar bahasa Inggris. Kamu kenapa enggak bisa belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris bahasa orang kafir. Enggak ada gunanya kita pelajari. Ntar emang kalau kita mati ditanya malaikat, "What, who is your God?" Padahal dia yang malas belajar bahasa Inggris. Lalu siapa yang membela agama kita di internet, di ejek-ejek, di blog, di caci maki, gambar, karikatur? Kalau bukan anak-anak yang bisa belajar bahasa Inggris. Jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasanya orang munafik. Gak sesuai tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Ini gak benar. Oleh sebab itu maka sedangkan bahasa Yahudi, bahasa Israel yang dilaknat Allah, tetap disuruh belajar bahasa. Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi berapa lama? Ta'allamtuhu wa adhaqatuhu. Aku pelajari dan aku faham sepaham-pahamnya mendalam. Nisfa syahrin, setengah bulan. Belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Kita belajar bahasa Inggris sudah berapa tahun? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, matrikulasi 2 semester, kuliah 4 tahun, 10 tahun belajar bahasa Inggris. Naik pesawat yang bisa ditangkap cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Gimana mau membela Islam? Makanya ketika ada seorang ayah habis selesai sholat subuh, dia jumpai saya, "Ustaz Somad, ini anak saya mau ambil sastra Inggris ke UI, Universitas Indonesia. Apa pendapat Pak Ustaz?" Mantap. Kenapa? Ceramah saya hanya baru bisa dinikmati orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Tapi kalau anak bapak menterjemahkannya nanti, maka bisa ditonton oleh Donald Trump. Selama ini yang kita tahu Donald Bebek. Bayangkan Donald Trump begitu dia buka, dia ketik, ketemu di YouTube. Dia lihat transkrip ceramah Abdul Somad berbahasa Inggris. Wow, amazing, kata dia. Dia panggil agen CIA, "Come here, kill him." Islam ini akan ditolong oleh anak-anak muda yang luar biasa. Makanya saya kalau sudah di kampus ketemu anak muda, langkahnya tegap, tatapannya pasti luar biasa. Ini pasti bulan muda. Jadi kalau sudah di akhir lontong sayur sampai belalat tak dimakan. Ente kenapa? Galau Pak Ustaz. Galau kenapa? Baru diputusin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ente cocoknya enggak sesuai jadi mahasiswa. Terus panti jompo aja. Casingnya 20, signalnya 80. Ini namanya tua sebelum masanya. Maka anak-anak muda itu luar biasa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya,
ajarkan dia tafsir Al-Quran, maka dia bergelar Hibrul Ummah, tintanya umat ini. Dia adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berapa umur dia ketika Nabi meninggal? 15 tahun. 15 tahun. Anak umur 15 tahun didudukkan oleh Sayyidina Umar ibnu Khattab di majlisnya. Ajlasahu fi majlisihi. Anak umur belasan tahun itu duduk di majlis Sayyidina Umar ibnu Khattab, menjadi referensi rujukan. Kenapa? Karena anak muda luar biasa. Saya pun subuh ini semangat ceramah ya, karena dikatakan tadi ada anak-anak muda. Saya ikut jadi muda lah. Coba kalau tadi disampaikan oleh akhi Primus Ustaz Somad, perlu diketahui bahwa yang ada di hadapan kita adalah orang-orang tua. Maka pembahasannya pun yang akan kita bahas adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Muda, bagaimana dia menatap masa depan. Sedangkan bahasa Yahudi dipelajari, apalagi bahasa Inggris, bahasa Perancis. Kawan saya mau kuliah, katanya syarat TOEFL test of English foreign language harus 550 skor. Jadi gimana caranya? Pergi ke kampung Inggris di Pari, Jawa Timur. 3 bulan pulang, alhamdulillah bahasa Jawa lancar. Telepon kapari api, wis bilang dino ora teko sampean ya. Ternyata bahasa Inggrisnya bisa, bahasa Jawa bonus. Di Pari, bagi yang tidak bisa belajar bahasa Inggris, pergi ke sana. Tapi nanti kalau sudah bisa, bahasa Arabnya juga. Kenapa Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi? Supaya jangan sampai ditipu orang Yahudi. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu muslihat kaum itu. Sekarang tidak lagi bahasa Yahudi. Bahasa apa yang perlu kita dalami? Mandarin. Supaya kita jangan sampai ditipu mereka. Apa-apa dia tipu kita. Dari mulai harga sendal pun dia tipu. Tahu apa, melihat dia ngomong gak connect sama saya ini. Ayah, cincai-cincai lah. Apa dia bicarakan? Anak saya Pak Ustaz, bahasa Mandarinnya mantap, bahasa Inggrisnya okay, bahasa Jepangnya tak diragukan, bahasa Arabnya itulah Pak Ustaz. Bahasa Arab intinya. Tadi kita sholat pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Tidak ada satupun yang berbahasa lain. Sampai ada kalau yang bukan bahasa Arab, batal sholatnya. Mana ada orang kita sholat pakai bahasa asing. Inna sholati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi ta'ala for you oh my God. Ada, kita mesti pakai bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa pemersatu kita. Mau dari Turki sana, mau dari Maroko di barat, mau dari Asia Tenggara, maka semua sampai di Masjidil Haram sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Semuanya mengerti dan paham. Sebagiannya melafalkan niat, ya enggak apa-apa. Yang penting sholatnya kan sepakat kita. Mau NU, mau Perti, mau Persis, mau Muhammadiyah, mau FPI, mau Hizbut Tahrir, mau apapun ormasnya, sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Coba tunjukkan ke saya mazhab apa yang mengatakan sholat subuh sunnah. Gak ada. Sholat subuhnya sepakat bahwa dalam teknis pelaksanaannya itu ada yang pakai usoli, ada yang enggak, ada yang bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim, ada yang bismillah silent. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Nah, ini teknisnya saja, tidak menjadi masalah. Tapi intinya sama. Maka pelajari bahasa Arab. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Arba'a. 1, 2, 3, 4. Arba'a raka'atin. 4 raka'at. Nah, ini selain dia bahasa sholat, bisa juga dibawa ketika pergi umrah. Ditanya sama orang,
Kamu tinggal di mana? Sakin Fein. Hotel apa? Nyasar nih, enggak tahu tempat. Hotel mana? Lantai berapa? Arba'a raka'atin. Bukan sekedar bahasa sholat. Dia bisa dipakai percakapan sehari-hari. Lantai berapa? Thalatha raka'atin. Cuman kalau lantai 7 agak berat memang. Taurkam, lantai berapa? Al-Maghrib wal-Isya. Sebab itu maka tekuni belajar bahasa Arab. Sampai keluar saking semangatnya masuk Masjidil Haram. Begitu keluar Masjidil Haram, lupa masuk dari pintu mana. Sudah di mana? Datang ngomong sama polisi. Polres. VA kata dia. Ada apa? Ihdinas sirata. Tunjukkan aku jalannya. Al-Qatil. Jangan sangka bahasa itu hanya dipakai dalam solat saja, ibadah saja. Bahasa Arab termasuk satu di antara 5 bahasa yang dipakai di United Nations, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi jangan sampai anak-anak kita tidak mengerti. Anak-anak muda, ketika muda inilah isikan semua program-program. Ya qalb ma zilta tabki ala habibin jafaka wa sirta fi rakbi layla wa lahdaha idh ramaka wa tarat ar-ruhu shawqan limarta'i.